Samurayan, ini dia warna merah keorenan yang kinclong banget dari Samurai Paint. Pertama-tama, amplas terlebih dahulu media yang akan digunakan ya, menggunakan amplas grit 400. Lalu, untuk cat dasarnya, kita gunakan epoxy white 2K04W. Sebelum digunakan, pastikan kalian sudah menekan knop merahnya ya, untuk mengaktifkan hardenernya. Semprotkan sebanyak 3-4 lapis merata ya guys, dan berikan jeda 5 menit pada setiap lapisnya. Oh iya guys, produk 2K dari Samurai ini harus dihabiskan maksimal 1 jam setelah hardener diaktifkan ya. Setelah epoxy white kering maksimal, sekarang kita akan langsung lanjut ke warna inti yaitu Light Scarlet 115. Semprotkan sebanyak 2-3 lapis merata dan beri jeda 2-3 menit pada setiap lapisannya. Setelah warna inti sudah kering sempurna, untuk melindungi warna dan memberikan efek glossy sampai bisa ngaca, kita gunakan Clear Gloss 2K01. Semprotkan sebanyak 4 lapis merata ya guys, dan berikan jeda 5 menit pada setiap lapisnya. Dan ini dia hasil warna keorenan menggunakan Light Scarlet 115 dari Samurai Paint. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa like dan subscribe bila kalian suka dengan video ini ya. Ingat cat semprot, ingat Samurai. See you guys.